Oke teman-teman, semoga kita bisa menjangkaunya. Tidak. Halo guys, welcome back to my channel Seto Chik. Wow, oke, kali ini kita sudah ada di part 8 Zelda Breath of the Wild for Nintendo Switch. Dan bagi kalian yang belum melihat part sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke guys, thank you for watching, thank you for welcome, and enjoy my video. Alright guys, kita akan perjalanan ke... lanjutkan perjalanan ya. Oke, kita keluar dari sini. Oh, sudah hujan. Ya ampun, sudah hujan lagi, teman-teman. Cepat sekali. Kita ambil apel dulu, teman-teman. Naik. Ke kiri bro. Oh, siapa itu? Oh, imbeknya. Oh no 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 no. Oh, oh, oh. Wah, jangan diserodok tembek. Saya jangan diserodok mbek. Mbek. Tidak. Kirain mau jatuh. Kita akan nyalakan towernya dulu ya teman-teman. Ya jangan pakai ini dong. Tarung pakai apa? Pakai obor tarungnya. Wow, kesan ya teman-teman. Wih, ke Kakariko Village nyata. Oh no. Oh gitu kan langsung dari sini kak. Jadi kita hidupin itu dulu ya teman-teman ya. Kita hidupin towernya dulu yuk. Supaya kita nanti bolak-balik nggak terlalu jauh, langsung aja teleport dari towernya ya. Oke, sedikit lagi. Ya jangan diganggu dulu lah bro. Akal sih ganggu-ganggu. Oke guys, kita sudah dekat dengan towernya. Nyalakan towernya itu ya, makin dekat kita dengan si tower. Oh
Mocha bukan gunung es ya itu. Woi. Wow. Hey. Hey bro. Akan coba panah ya. Oh, ditatap, dikejar teman-teman. Get. Gak menyerah mengejar kita teman-teman. Wih, dikejar terus. Kayak Nemesis ya, kejar terus, Thors. Oh enggak, sudah enggak dikejar. Oi. Wih. Hey, wey. Oke, kita sudah di hatinya tower, teman-teman. Wey. Banyak sekali semua penukarnya. Oke teman-teman, semoga kita bisa menjangkaunya. Tidak. Weh. Wow. Bentar. Hampir saja. Oke, teman-teman. Kita akan minggir-minggir ya. Osh. Osh. Kita akan makan apa lagi dulu ya teman-teman. Ayo, kamu pasti bisa situ Cikpao. Kurang sedikit lagi teman-teman. Waduh. Pasti bisa lah. Oke, nice. Wow. Kali ini lebih tinggi lagi.
Oke, kita akan istirahat dulu di sebelah kanan ya, teman-teman ya. Istirahat dulu di sini, teman-teman. Istirahat, istirahat. Oh. Oke, dan satu-satunya ke sini, teman-teman. Semoga bisa teman-teman. Untung saya awal-awalnya ngambil stamina ya. Kalau nggak gitu nggak nututin naik Athena Tower ini ya. Oke, aktif juga Tower Hateno ya. Jadi Hateno Region sudah kita bisa nyalakan mapnya dan kita bisa checkpoint di sini, bisa untuk teleport point juga. Oke. Siap. Kita langsung aja teleport ke daerah sini ya, untuk langsung ke Kakariko Village. Akan ke Kakariko Village. Baiklah teman-teman, kita ke Kakariko Village. Ya, ya kita ke sana ya. And let's go. Ah, tidak, salah teman-teman. Karena yang ini aja. Ini serah dulu. Ini daerah Ganon ya. Itu istana si Ganon ya. Kelihatan ya teman-teman. Woi, apa ini biru-biru? Cucu jelly, wah, cucu jelly. Ini sabar teman-teman, perjalanan kembali lagi ke Kakariko. Oh my god, medannya.
Gak bisa teleport ke sana langsung. Ya ampun, metanya ini loh, guys. Oke. Ya, kita coba naik ya. Oh no 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 no. Gak bisa. Terlalu curam kayaknya. Jadi kita coba lagi yuk. Masa nggak bisa? Untungnya bisa ini naik ke atas. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau lihat Genshin Impact yang mirip-mirip Zelda, kalian bisa lihat ya di playlist YouTube saya yang ada di YouTube playlist ya. Kalian pilih aja Genshin Impact. Ya mirip-mirip Zelda. Wih, hampir aja teman-teman. Wow, senjataku hancur. Tuh, teman-teman, hancur sudah ternyata. Oke, apakah naik ke atas lagi ya? Game ini adalah game panjat tebing ya, bisa dikatakan begitu karena untuk mengambil shortcut ya jalan pintas kita harus ke manjat tebing supaya cepat. Oke. Akhirnya bro. Ada kuda lagi, yuk kita nangkep kuda lagi yuk. Wah, kudaku ndak ada guys, sudah ketinggalan di mana nggak tahu, lupa saya. Akhirnya dapat. Oh, susah sekali di Cina kan. Main jauh ya ternyata ke Kakariko Village ya. Hai. Oh ini beli apa makanan ya? Oh dia stoknya makanan aja nih. Ini kita selling yuk.
Selling 5. Potensial apa lagi ya teman-teman? Oh, ini makanan apel 10 rupees. Oh, kalau apel dimasak deh. Oh, ruby ember. Wih. Wow. Oke, kita jual aja yuk. Nah. Ih, banyak sekali rupiahnya kita. Wow, ini apa nih? Mushroom. Wah. Jual lagi yuk. Goodbye. Akhirnya kita sudah tiba di Kakariko Village, teman-teman. Oke, kita akan bicara dengan Lady Impa lagi ya, teman-teman. Loket Memento Main Quest Complete. Capture memories. Oh, kita harus capture memories ini. Sleep. Bridge-nya ada di sini-sini, teman. Belum saatnya kayaknya. Oke. Capture memories. Ajak album. Oh, di sini Eci. Di mana ini ya, teman-teman ya?
Wow, indah-indah sekali. Oh, ini di anu depan kastil ya. Masih di sekitaran kastil ini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan di next video ya untuk cari foto-foto spot-spot memori dari Princess Zelda. Oke. Dan dulu part 8 dari Zelda Breath of the Wild, kita kembali ke Kakariko Village. Sudah ngomong sama Lady Impa, dan Lady Impa minta lagi ini ya, teman-teman ya, ngumpulin foto-foto ya. Ya, meskipun di episode kali ini hanya menyalakan tower, Hateno Tower, dan kembali ke Kakariko Village. Itu sudah perjalanan yang cukup jauh ternyata, teman-teman. Ya, oke. Nanti next video kita akan kumpulin foto-foto ini satu-satu ya, teman-teman ya. Nah, wow, banyak sekali ini. Oke, thank you for watching. Jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian. Saya Tocik, pau undur diri. Bye-bye, saya Tocik. Pau!